Halo teman-teman, jumpa lagi di EBKD. Hari ini kita mau bermain Rascal Baby, teman-teman. Oke, sekarang si bayi Tom-Tom ini mau nyebrang ke sana, guys. Tapi mamanya lagi ngeliatin. Oh, berubah bentuk dia. Ah, ada apa? Oh, Tom-Tom, kamu serakan apa? Aduh, dapat baju baru nanti. Tom-Tom ini jahil, teman-teman. Dia punya tanduk, guys. Mungkin ini bukan Tom-Tom. Mungkin dia palsu, guys. Oh, sekarang kakeknya lagi di toilet. Kakeknya mau ke toilet, teman-teman. Kita mau kemana ini, ya? Oh, kita mau ke toilet juga, guys. Cepetan. Loh, tisunya belum diambil, Tom-Tom. Ambil tisu dulu, kamu. Oh, kakeknya mau ke toilet ambil tisu, tapi malah disembunyikan si Tom-Tom, guys. Liatin, dia pura-pura jadi Tom-Tom. Ah, dibuangnya. Ya ampun, Tom-Tom, kenapa kamu sumbat klosetnya pakai tisu? Sekarang dia malah menjadi bayi Spider-Man, teman-teman. Kita nggak usah ambil dulu yang Spider-Man, guys. Kita maunya Tom-Tom saja. Oke, sekarang Tom-Tomnya di ruangan bayi, teman-teman. Mamanya lagi-lagi di toilet, guys. Oke. Wah, kalau dia sekarang bergerak, teman-teman, jadi bayi devil, teman-teman. Weh, kita sudah ambil kunci. Ayo, buka dulu pintunya. Nah, ambil dulu tisu. Lagi-lagi disumbatnya, teman-teman. Wah, mana mamanya nggak marah besar ini. Hei, Tom-Tom. Aduh, Tom-Tom ini jahil, guys. Ini anak devil, teman-teman. Ini bukan Tom-Tom, ini devil, guys. Tapi dia lucu, teman-teman. Dia lucu, cuman kalau dia nakal jadi tidak lucu. Nah, ini sudah level keempat. Apalagi yang mau dijahilin si Tom-Tom? Mamanya di mana? Oh, mamanya punya lemari kesayangan, teman-teman. Penuh piala di sana. Ah, Tom-Tom lagi usil ini. Ya ampun, sabunnya dimasukkannya semua ke dalam. Dimasukkannya semua ke dalam mesin cuci, guys. Wah, mamanya kesel ya. Sekarang sudah diberesin mamanya tuh. Oh, sekarang kita mau ngapain nih? Mamanya lagi beresin. Ini tempat cuci bajunya, teman-teman. Ini mesin cucinya lagi diberesin nih. Terus, Tom-Tomnya lagi utak-atik apa? Aduh, piala mamanya semuanya dibongkarnya, guys. Aduh. Hai, devil benar-benar ini. Wah, buat pusing, teman-teman. Bayi seperti ini benar-benar buat kepala kita nyut-nyutan, teman-teman. Sakit kepala kita. Level kelima, guys. Ini papanya Tom-Tom lagi beli TV baru, guys. Terus Tom-Tom di ruangannya. Ayo, kita mau kamuflase. Ah, dia menjadi hantu, teman-teman. Papanya lagi ngeliatin tuh. Aku harus melihat Tom-Tom. Dia ada di mana? Jangan sampai dia menyentuh TV baruku. Nanti TV baruku bisa dibuatnya jadi rusak. Nah, karena kita menjadi hantu, guys, kita bisa tembus tembok begini. Tom-Tomnya di mana ya? Tom-Tom di depan itu, Papa. Ya ampun, TV-nya beli mahal-mahal langsung dibuat Tom-Tom jadi rusak, teman-teman. Bener-bener ini. Apa sih maunya si Tom-Tom ini? Semua rumahnya serak dibuatnya, guys. Oke, kita sudah di level ke-7. Wow, tadi TV papanya dirusakkan Tom-Tom. Sekarang TV-nya sudah dibereskan, teman-teman. Nah, papanya suruh kakeknya liatin TV. Jangan sampai dibuat Tom-Tom jadi rusak lagi. Tapi Tom-Tom tidak ada. Tidak ada, jahilnya tidak habis-habis, guys. Liatin tuh. Dia ngerusakin tanaman papanya. Dan kakek dan papanya lagi-lagi ngeberesin tanamannya, teman-teman. Tapi kesempatan Tom-Tom lagi. Rusakin TV papanya. Ya, bener-bener ini bayi. Ini bukan bayi manusia, guys. Ini pasti dia bayi devil, teman-teman. Ini sudah di ruang tamu, teman-teman. Wah, kakeknya lagi ngeliatin Tom-Tom ya. Tapi kakeknya malah pergi kemana ini? Oh, dia pergi ke ruang tamu. Nah, Tom-Tom beraksi, teman-teman. Dung ding dung ding. Aduh, jangan sampai ketahuan. Ding dung ding dung. Ya, dia malah buat jadi rusak, teman-teman. Liatin tuh. Waduh, dapurnya, wastafelnya penuh dengan air.
Si kakeknya menjerit-jerit dan mulai mau membersihkannya semua, teman-teman. Kita gimana mau ambil koinnya ini? Tidak bisa ambil nih, ada duitnya, guys. Oh, tunggu. Di sini ada mesin capit, teman-teman. Kita coba buka dulu ya. Wah, ternyata ada hantu. Oh, ternyata mesin capit ini menjadikan kita seorang hantu, guys. Nah, hantunya bisa ambil duit nih. Ini di dinding apa, guys? Ini uang siapa ini sebenarnya? Jangan keluar dulu, si kakeknya lagi di sana. Kita mau kerjain si kakek, teman-teman. Oh, jangan sampai ketahuan, Tom-Tom. Keluar. Tunggu. Nah, waduh. Ternyata dia mau rusakin lagi ini wastafelnya. Kakek lagi pusing ini, teman-teman. Ini lagi dirusakinnya. Wah, satu lemari diacak-acak, teman-teman. Kakeknya udah mulai marah. Nanti dipentokin baru tahu. Ternyata ini by Tom-Tom, teman-teman. Kita ambil saja skin ini, guys. Dia bisa nari. Oke, kita sudah dapat by Tom-Tom, teman-teman. Skin yang baru. Saat dia menari, pasti jadi sangat cute, teman-teman. Mamanya lagi ngeliatin apa ini? Ada sesuatu di sini. Ya, dirusakin Tom-Tom, teman-teman. Mamanya lagi masak, guys. Terus ini adalah untuk penyedot itu, teman-teman. Penyedot minyak. Biar semua ruangannya tidak penuh dengan wangi bawang, teman-teman. Nih. Terbang kemana dia? Bisa terbang, teman-teman. Liatin tuh. Nah, kita sudah bisa ambil botol minyak, teman-teman. Buat apa botol minyak ini? Mamanya lagi nyari botol minyak, guys. Hati-hati. Cepat pura-pura dulu. Kita pura-pura tidak ada apa-apa, teman-teman. Nah, kompornya dirusakin, teman-teman. Ya ampun, meledong, guys. Kompornya meledong. Waduh, Tom-Tom ini. Dia usilnya udah kelewatan, teman-teman. Harus kita petokin, teman-teman. Masa bayi usilnya minta ampun. Kali ini apalagi jahilnya, teman-teman. Ada mesin capit. Jangan-jangan ini ada kostum hantu lagi. Karena di sini ada uang, teman-teman, tapi kita tidak bisa ambil. Kakeknya disuruh jagain wastafel, teman-teman. Oke, kita sudah dapat kostum hantu, teman-teman. Tanpa menunggu lama, kita ambil dulu semua koin, guys. Tunggu. Jangan-jangan ini lemari mamanya yang penuh dengan piala. Kita tembus, teman-teman. Bisa tembus ini. Dirusakin, guys. Liatin tuh. Semua pialanya dikeluarin. Kita pura-pura jadi bayi lagi, teman-teman. Jadi bayi Tom-Tom. Lalu kita ambil lagi. Ini adalah apa, guys? Ini obeng ya? Bukan obeng, teman-teman. Ini apa sih? Wah, lagi-lagi dia buat jadi banjir. Pipanya jadi patah, teman-teman. Dia suka jahilin papanya, kakeknya, mamanya. Bener-bener deh. Kamu dikirim saja kembali ke papamu, si Devil. Kamu bukan Tom-Tom. Nah, sekarang apalagi yang mau dijahilin Tom-Tom? Di sini ada WiFi, guys. Ini WiFi rumah, teman-teman. Ketahuan nggak? Nggak ketahuan, teman-teman. Kita ambil apa ini? Lem ya? Cat mungkin, teman-teman. Terus ada ruangannya di sebelah ini apaan sih? Apakah Tom-Tom bisa pergi? Bisa, tapi tidak ada apa-apa di sini. Ayo kita bergerak. Dia mau ngecat, teman-teman. Dicat Tom-Tom, teman-teman. Bukannya dicat, guys, tapi malah dibuat jadi gaduh, teman-teman. Catnya sampai 3 warna. Gimana bersihkannya nanti, Tom-Tom? Beneran deh ini, Tom-Tom. TV baru lagi, guys. Ini bukan TV baru, teman-teman. Tidak bisa. Liatin ya, kalau dia kembali lagi ke karpetnya hijau ini, dia menjadi Tom-Tom. Kita mau jadi hantu. Ayo ambil dulu kostum hantunya. Nah, cepetan tembus ke dalam. Wah, panen uang si Tom-Tom, teman-teman. Jangan sampai satu koin pun tidak kita ambil. Dia bisa pakai kostum hantu dan juga kostum devil, teman-teman. Cepetan. Mama dan kakeknya sudah liatin tuh kulkasnya. Semua barangnya diserakin, teman-teman. Ternyata sudah diperbaiki. Akan aku serakkan lagi. Tunggu mama dan kakek pergi, aku mau serakin lagi kulkasnya. Aku mau serakkan mayonaise, mentega dan juga minyak. Ya ampun, dia mau serakkan semuanya, teman-teman.
Ini kalau bersihin kulkas ini repot, guys. Ya, dia malah tumbangin lagi TV-nya, teman-teman. Waduh, mamanya pasti kesel banget ini. Punya bayi seperti Devil. Memang ini Devil, teman-teman. Ini bukan Tom-Tom ya, guys. Tom-Tom tidak seperti ini. Kalian sudah lihat video Tom-Tom kan? Tom-Tom tidak nakal, teman-teman. Oke. Dia menjadi Tom-Tom palsu lagi, guys. Dia pura-pura menjadi bayi yang sangat baik. Padahal ini bukan bayi yang baik, teman-teman. Hah. Dirusakkannya lagi ini. Pemanas ruangannya, pendingin ruangannya, guys. Ah, dapat palu. Palunya karena di itu, teman-teman. Ditolak sama angin, guys. Jangan bilang palu ini mau ketokin dinding. Waduh, dia bobol dinding. Ah, cepetan sembunyi. Wah, pura-pura dia, guys. Papa dan mamanya sampai menjerit-jerit, teman-teman, karena dindingnya jadi bolong. Dia pura-pura, guys. Apa ini? Lagi-lagi sabun, guys. Dimasukkan lagi ke dalam mesin cuci. Pasti nanti berbuih-buih ini. Waduh, beneran, teman-teman. Ya, habis. Semuanya penuh dengan busa. Aduh, Devil. Ini sudah yang terakhir ya. Bukan, baru level 14, teman-teman. Di sini ada obeng. Tapi kita tidak bisa ambil, teman-teman, karena pintunya dikunci. Kita ambil kunci dulu. Mamanya ada di sebelah, teman-teman. Lagi mau jagain apa itu, kita belum tahu. Kita buka dulu pintunya. Nah, bisa ambil obeng. Kemana lagi si Tom-Tom? Dia berubah lagi, teman-teman. Kalau berubah pun tidak ada yang benar ini, guys. Tom-Tom ini benar-benar nakal. Wah, ini kan minyak dari sisa masakan mama. Kesini Tom-Tom. Wah, ternyata mamanya lagi buat pancake, teman-teman. Bukan, ini adalah pancake apple, guys. Apa yang mau diambilnya? Ketahuan. Ketahuan Tom-Tom. Kenapa dia tidak kabur? Pas ketahuan malah nangis. Kita langsung main lagi ulang. Nah, kita sudah tahu, teman-teman. Ya, benar, Tom-Tom. Ambil kunci, buka pintu. Setelah itu, ambil obeng. Kita kembali lagi ke sini, teman-teman. Kita buka dulu saluran ini, guys. Ini saluran pembuangan minyak, teman-teman. Bukan saluran pembuangan minyak. Ini batas, teman-teman. Oke, kita mau ambil pie cake mamanya. Cepetan, Tom-Tom. Cepetan. Malah dipecahkannya piringnya, teman-teman. Pie cake-nya malah semuanya jatuh ke jeleduk ke lantai, guys. Waduh, sekarang dia malah mendapatkan skin baru, teman-teman. Tidak bayi Devil lagi, tapi ini bayi cowboy. Mudah-mudahan tidak menjadi bayi Devil lagi, teman-teman. Aduh, apa pakai? Yah, ternyata malah jadi pencuri, teman-teman. Di mana pintunya ini? Sembunyi, Tom-Tom. Hampir ketahuan papanya, ya ampun. Ayo, kita pergi. Harus ambil kunci. Kuncinya di sebelah sini, teman-teman. Cepetan. Kembali lagi, Tom-Tom. Cepat. Dia berubah lagi menjadi Tom-Tom yang biasanya, guys. Dia pura-pura ini. Padahal ini pencuri, guys. Ini bayi pencuri atau bayi Tom-Tom ini? Wah, setiap jalannya ada uang. Sembunyi dulu. Sembunyi di belakang pintu. Hampir ketahuan sama papanya. Sudah dapat kunci, buka pintu. Dia mengendap-endap dan ambil tisu toilet lagi, guys. Dia buat macet lagi ini. Tom-Tom, papa sudah bilang berapa kali jangan sumbat toilet itu. Dia tidak mendengarkan si Tom-Tom, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton Ebikidi. Terus ikuti video Ebikidi selanjutnya ya, guys. See you next time and bye-bye, guys.